Oke deh temen-temen ya kan. Sekarang kita sudah mendapatkan mobil alien tanpa 50 partsnya yang sangat ribet itu. Hai guys, kali ini saya akan mengasih tahu kepada kalian cara mendapatkan mobil alien tanpa 50 part alien ya kan. Gimana caranya? Langsung kita ke TKP. Oke, cara yang pertama, kalian harus punya garasi. Gue di sini pakai Franklin, makanya garasinya di sini. Cara yang kedua, sekarang masuk ke garasi, ya kan? Ini BTW PS3 makanya gua nggak pakai software perekam. Tadi sebenarnya pengen download tapi nggak bisa, kurang memang. Nah di situ sudah ada bacaan special pickle ya kan. Oke, kita pilih saja, kita pilih misalnya namanya itu Space Docker kalau nggak salah ya. Oke, are you sure? Oke. Oke deh temen-temen ya kan. Sekarang kita sudah mendapatkan mobil alien tanpa 50 partsnya yang sangat ribet itu. Sekarang kalian bisa mengendara dengan bebas. Dan begitu pun dengan mobil-mobil lainnya, contohnya ini kan saya di PS3, makanya mungkin nggak ada gitu T20. Nah di sini ada. Caranya sama, tinggal tunggu ada bacaan kayak gini ya kan. Kita pilih paling bawah. Oke, ini dia T20. Meski ini kayaknya tahu gua ini mobil terkencang di GTA 5. Karena kalau terus modif mobil ini secepat kecepatan cahaya. Kecepatannya adalah 45 juta tahun cahaya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin untuk video selanjutnya gua akan membuat trik cara menamatkan GTA 5 sampai 100%. Oke, sekian ya kan.